Lur, ada penumpang yang sakit. Kenapa Mbak Sauda katanya? Katanya jatuh dari situ. Jatuh? Kapan ya? Ada penumpang sakit, guys. Oh, bocor. Oh, diperban, guys. Makanya ini petugas. Untung sigap ya, petugas terminal semua langsung datang. Kita lihat, guys. Untung semua langsung datang ya, guys ya, untungnya. Langsung diperban, nanti semua langsung wah luar. Mas, mana, Mas? Mana? Oh iya, lurus terus belok kanan ya. Ayo. Untung udah ada mobil PMI juga. Ini Mbak Sauda juga datang ke sini. Kayaknya membantu dengan doa ya, luar biasa Mbak Sauda ini. Idola masyarakat the best. Jadi ini emang petugas terminal sudah bekerja sama dengan petugas kesehatan yaitu PMI ini. Penumpang kepalanya terluka langsung tindakan paling cepat supaya penumpangnya tidak semakin sakit ya, semoga cepat sembuh. Perawatan terbaik, luar biasa langkah-langkahnya, the best tenan, leker tenan. Petugas terminal Giwangan hebat ya, terminal Giwangan semakin maju, semakin gerak cepat membantu masyarakat, terutama penumpang-penumpang. Itu kayaknya dijahit, guys. Dijahit apa diperban tok? Ya? Panik, 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 panik. Kini panik. Lagi nge-vlog kalau malah panik. Hebatnya nggak jadi naik. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Iya. Oh, Senaga Setia, Bu. Mantap, mantap, Bu. Ya, makasih ya, Bu, ya. Saya ngefans Gung Rahayu. Tos dulu, Bu. Mantap, ya. Oke. Iya, iya, sip, mantapan. Ini Mbak Sauda juga ikut membantu, guys. Ini jadi perawatan langsung semuanya menggunakan perawatan terbaik untuk bapak yang mengalami kecelakaan tadi barusan ya. Luar biasa. Kena apa pak? Naik tiba neng di? Oh tiba dewi? Kepleset. Oh. Dua sampah ya. Terus. Oh. Tapi ini responnya cepet banget ibu tadi. Maksudnya yang ngasih tahu siapa tadi? Anu Pak Budi ngasih tahu. Oh iya. Oh iya. Nah, itu cepet banget ya, langsung geraknya luar biasa ini para petugas terminal Giwangan, luar biasa. Terminal Giwangan menunjukkan bahwa layak sekali ya, sangat memperhatikan para penumpang, kesehatan. Para penumpang sangat diperhatikan di Terminal Giwangan. Ini bukti nyata ya guys ya, bukan hanya omong belaka. Ya nggak Pak Dul? Oke, mantap sekali. Bukti nyata, ini adalah bukti nyata Terminal Giwangan care banget sama para penumpang guys. Penumpang ada yang terjatuh sampai terluka, langsung gerak cepat. Gimana caranya penumpang mendapat penanganan secepat mungkin. Kita coba. Gak ngerti aku, jari ini Pak Budi mau, Pak Budi sih ngerti kronologinya. Ayo. Pak Budi tadi yang tahu kronologinya guys. Karena kita semua nggak tahu, tapi ini adalah bukti nyata para petugas terminal Giwangan dan para PMI yang petugas kesehatan, pos kesehatan di terminal Giwangan sangat cepat. Responnya luar biasa, sangat cepat, segera gerak ke sini. Tidak cuma bawa orang ya, tapi juga bawa bawa ambulan juga. Jadi responnya luar biasa cepat nih, luar biasa. Oke, ambulan juga sudah standby. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu tetap bisa langsung segera meluncur ke rumah sakit terdekat ya guys ya, luar biasa. Luar biasa penanganannya. Penanganan kelas dunia dari Terminal Giwangan, mantap sekali. Leker. Wajib kita acungi jempol ya buat Terminal Giwangan.
luar biasa petugas-petugasnya yang sudah berkoordinasi, bergerak dengan responsif, cepat dan tanggap. Leker. Nah, ini guys, akhirnya tadi bapak-bapak yang cedera kepala sudah dimasukkan ke ambulan. Maaf tadi off record ya, karena kita tadi barusan ngevlog teman-teman di sini. Jadi ini sudah dimasukkan ke sini, kayaknya langsung di ke rumah sakit atau klinik terdekat nih kayaknya ya. Luar biasa, terminal Giwangan semakin bergelora, bersatu demi kenyamanan para penumpang ya. Sangat care banget sama penumpang. Patut dicontoh ya, mantap. Leker horror, bapak. The best. Digoneng di Pak Budi? Ya maksudnya ke rumah sakit terdekat lah ya, luar biasa. Karena tadi jatuhnya di sebelah mana? Oh tangga situ. Dia mau turun apa mau naik? Mau turun, biar. Oh. Simunggah itu. Wes simunggah? Oh, kena besi pagar yang sana. Walah, alah. Terus jatuh di situ. Lah kok tadi bisa tiba-tiba dalam bis? Diperban dhewe. Oh. Tadi TKP-nya di sini nih. Oh, mau naik ke sini dari aspalan. Oh, mau turun. Oh, mau turun di ke sini ke aspalan. Oh, ke sini, mau turun ke sini dia kena ini. Oh, gitu guys ya. Tapi luar biasa gerak cepat tadi. Alhamdulillah ya Pak, makasih ya Pak. Termasuk Pak Budi juga sudah membantu, responnya sangat cepat dan terminal Giwangan responnya cepat banget langsung ke sini. Makasih ya Pak ya. Like.